Subdit 6 Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curanmor yang meresahkan masyarakat. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, petugas berhasil mengamankan 11 pelaku dari 3 kelompok yang berbeda, 1 kelompok Johar Baru dan 2 kelompok Lampung. Para tersangka melakukan modus operandi dengan merusak pagar rumah, menakut-nakuti korban dengan senjata replika, kemudian membawa kabur kendaraan bermotor. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 10 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, kunci T, dan senjata replika. 9 dari 11 tersangka dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas ketika dilakukan pengembangan. Ada 3 TKP, ada 11 tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap oleh Subdit 6 Ranmor Polda Metro. Ya. Dari kurun waktu 2 minggu. Ya, kurang dari 2 minggu berhasil mengamankan 11 pelaku dengan 3 kelompok. Ya. Bahkan ada yang satu kelompok ini baru melaporkan secara lisan saja dalam waktu 3 jam Subdit 6 Ranmor ini tim langsung turun ke lapangan dan langsung berhasil meringkus tersangkanya. Dan kemudian berkembang. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.